nyanyi sedikit dong. Mereka punya dua lagu di sini. Lati waktu itu jadinya dia ini masih di bangku. Memang satu lagu saya yang bernyanyi menurut apa? Dari Malang, kami masih membutuhkan dari Malang. Ada juga donatur juga tidak tetap, ada yang kalau datang kunjungan memberi sedikit yang mereka miliki untuk kami, itu baru kami hidup dari yang mereka kasih. Untuk makan minumnya juga sama seperti itu, kalau mereka bawa datang bawa beras, mie, yang kami makannya. Sekolah di Asumta, ya mereka bisa jadi yang terbaik lah untuk orang tua, untuk kami sendiri, bangsa dan negara, itu untuk anak-anak yang normal terlantar. Kalau anak-anak yang tunanetra yang terapi ini, mereka bisa OM, orientasi mobilitas saja. Kalau yang lain, remedial teaching saja, 3M, membaca, menulis, itu saja. Kalau mereka sudah mampu untuk membaca menulis, lumayan sekali bagi kami. 20, susternya 4 orang sama perawatnya 1. Aktivitasnya apa saja setiap hari? Aktivitasnya setiap hari mulai dari bangun pagi jam 4:30, kalau suster-susternya sama perawatnya jam 4. Itu selesai bangun pagi, mereka harus kami harus selesaikan aktivitas di rumah, kebersihan, masak. Itu 4:30 anak-anak harus mandi, tanggung jawab sendiri-sendiri dalam kamar. Ada 3 anak, 1 suster, ada yang 4. Itu mandi, anak-anak mandi, terus mereka harus pagi doa pagi. Suster-susternya harus pergi doa pagi di misa pagi. Anak-anak doa pagi bersama perawat di sini. Selesai itu mereka harus makan pagi, sarapan pagi. 6:30 mereka harus berangkat sekolah. Ada yang sekolah di Asumta 4 orang. Terus ada yang terapi di sini, terus ada yang PAUD. Sudah itu, kami mengajar tetap susternya, ada yang mengajar.